Sedulur nginep saksuwene 5 dino ning Hotel Java Kudus. Wong lanang warga Bogor ditemokno ninggal ning ngarep pintu kamar mandi hotel. Mayat karo jenis wong lanang ditemokno ning salah siji kamar hotel The Java Kudus. Mayat iku inisiale MM, yaiku salah siji warga kutha Bogor sing nginep ning hotel wiwit 5 dino wingi. Mayat ditemokno ning ngarep pintu kamar mandi hotel karo kondisi linggih lan menggunakno celana cekak. Kapolsek Jatin jelasno, mayat sing ditemukno yaiku salah siji warga Bogor sing umure 53 tahun. Saka hasil pemeriksaan tim Inovis lan dokter puskesmas, ora ditemukno penganiayaan ning awak korban. Nanging ning jero kamar iku ditemukno welasan butir obat stamina lan obat pereda rasa nyeri. Korban diperkirakno ninggal wis luwih saka 4 jam lan dugaan sawetara warga Bogor Utara iku lagi mudik ning Kudus. Sawetara iku dokter Yusi Diah Duko ninggale mayat iku amarga ngonsumsi obat stamina lan duwe riwayat penyakit dalam. Sudah posisi duduk, masih pakai celana pendek, baju tidak ada pakai baju. Nah, jadi posisi korban ada kerokan dan ditemukan ada rokok, terus ada obat kuat, terus ada anti nyeri juga. Ini dari perkiraan korban meninggal murni. Ini dari Inavis Polres, dari Pak Isrok, dari Bu Dokter Yusi, dari Jati menerangkan seperti itu. Jadi tidak ada penganiayaan. Jelas ini korban meninggal murni. Luka tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian ditemukan obat kuat, obat penghilang nyeri, dan ada bekas-bekas kerokan. Dan itu kemungkinan meninggal karena obat kuat dan ada riwayat penyakit dahulunya. Karena obat kuat adalah kontraindikasi untuk penyakit jantung dan hipertensi. Kecapean seperti itu? Bisa jadi, kecapean juga memperkuat ini. Pihak hotel jelasno sosok mayat dingerteni sekitar jam 09.00 Senin esok, sawise pihak hotel arep nawari teh panas kanggo tamu iku. Disini kan minta teh hangat. Nah, saya terus gedek-gedek lah pintunya. Kok gak ada suaranya? Terus aku lewat jendela, kok gak ada orangnya? Terus aku ke koordinasi Mas Yudi, terus Mas Yudi pintunya boleh kebuka, kok gak ada suaranya? Terus diperbolehin sih. Terus gak buka, terus kebanyakan sudah meninggal. Saya gak berani megang. Di mana meninggal? Di ruang 301 nih. Posisinya? Posisi sudah tidur. Di depan WC kamar mandi. Mas Rukin, Simpang 5 TV.